Salah satu pondok suluk yang terbesar di Kecamatan Pasir Limau Kapas di Dusun Sungai Sampai Niat RT 001 RW 014 Kepenggulan Panipaan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Nunukan Hilir Riau, yaitu pondok suluk almarhum Tuan Guru Syekh Haji Muhammad Sain Dismaun, atau masyarakat setempat biasa menyebutnya Rumah Suluk Atuk Haji Sain. Sore tadi pondok suluk ini gelar peringatan haul yang ke-18 Tuan Guru. Ribuan orang mendatangi tempat ini untuk melakukan berbagai ritual ibadah yang berbasis Thariqah Naqsabandia. Jamaah yang datang dari berbagai daerah, bahkan ada jamaah yang datang dari Sumatera Utara. Pondok suluk yang letaknya berada sekitar 1 km dari perpustakaan kota Panipaan ini didirikan pada tahun 1960 oleh Syekh Haji Muhammad Sain Dismaun. Seorang ulama yang wafat 60 tahun silam, merupakan guru Thariqah Naqsabandia dan sampai sekarang masyarakat masih menghormati dan menganggap sebagai guru besar aliran Thariqah Naqsabandia yang mempunyai karomah. Dan pada saat ini dipimpin putra almarhum Syekh Haji Muhammad Sain Dismaun, yaitu Khalifah Muhammad Basir sebagai tuan guru yang keempat. Kami dari panitia pelaksana haul Tuan Guru Syekhina Haji Muhammad Sain Dismaun Al-Khalidin Asamdih yang kali ke-18 tahunnya dalam rangka suluk selama 10 hari 10 malam zikrullah sudah kami laksanakan. Kami atas panitia dan juriat Tuan Guru terima kasih kepada para pengunjung yang sudah hadir di madrasah kami Surau Taufiqul Ziyadah ini melaksanakan salah satu mendengar riwayat hidup almarhum Tuan Guru kita Kota Terapung Panipaan. Kita berharap ridho dari Allah, semoga Rokan Hilir pada khususnya Kecamatan Pasir Limau Kapas dijauhkan Allah dari bala, yakni yang namanya virus corona, dan Allah turunkan rahmat yaitu berupa hujan. Dalam peringatan haul tersebut dihadiri Camat Pasir Limau Kapas, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, jajaran Polsek Panipaan, dan seluruh jamaah Thariqah Naqsabandia baik dari kaum laki-laki maupun perempuan. Mustar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Nunukan Hilir Riau.